Dia tidak selalu harus membuat perut keroncongan. Pola makan ala Jepang menawarkan tips diet yang sehat, lezat, dan tidak menyiksa tubuh. Salah satu kuncinya adalah hakko atau fermentasi. Makanan seperti natto dan miso kaya probiotik dan baik untuk pencernaan. Pola makan dengan porsi kecil menjadi rahasia menjaga berat badan ideal. Beragam hidangan kecil ini membantu mengontrol asupan kalori tanpa berlebihan. Makanan laut juga menjadi kunci dalam diet Jepang. Orang Jepang mengonsumsi lebih dari 30 kg seafood per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Kesegaran bahan makanan adalah faktor penting. Orang Jepang mengutamakan bahan lokal tanpa pengawet, menjadikan makanan lebih sehat. Mereka mengikuti aturan, 1 sup 3 lauk, yang memastikan keseimbangan gizi, sup, protein utama, dan sayuran segar atau fermentasi. Selain itu, mereka mempraktikkan makan dengan mata, yaitu menghias makanan agar tampil menarik dan menambah semangat menjalani diet. Teh hijau atau teh herbal tanpa gula menjadi pilihan minuman yang menambah manfaat kesehatan. Jadi, coba ubah pola makan Anda dengan tips ala Jepang ini. Diet yang sehat bukan soal kelaparan, tapi soal keseimbangan dan kebahagiaan. Mulailah hidup sehat dengan pola makan yang tepat. Selamat mencoba dan semoga sukses!